Sahabat Mutiara Keluarga yang terkasih, bacaan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Bacaan ini menceritakan mengenai Ibu Maria yang mengunjungi Elisabet saudaranya dengan membawa kabar sukacita. Elisabet sangat gembira sampai-sampai bayi dalam rahimnya ikut melonjak. Dan karena dipenuhi oleh Roh Kudus, Elisabet menyambut Ibu Maria dengan menyanyikan lagu kidung-kidung pujian. Kita pun bisa meneladani dan meniru sikap dari Ibu Maria yang Ibu Maria lakukan kepada saudaranya, yaitu dengan saling berkunjung dan berbagi kebahagiaan kepada keluarga, sanak saudara, dan juga teman-teman di sekitar kita. Kebiasaan mengunjungi sesama atau keluarga akan menimbulkan rasa senang dan bahagia, dan kehadiran kita pun bisa menguatkan dan bahkan bisa membahagiakan mereka yang kita kunjungi, terlebih jika saudara kita sedang berduka. Karena itu, marilah kita berbagi kebahagiaan dengan sesama, jadikan sesama sebagai target kebahagiaan. Dengan demikian, sukacita Allah semakin dirasakan oleh banyak orang. Salam, sukacita kasih keluarga.